Saat ini perkembangan dunia transportasi di Indonesia semakin pesat, khususnya alat transportasi darat yang semakin banyak diminati belakangan ini dikarenakan didukung oleh perkembangan tol Trans Jawa yang dapat menghubungkan ke berbagai daerah ya. Di bulan Juni 2022, Karoseri Adiputro kembali meningkat untuk produksinya, terlihat dari meningkatnya tingkat penerimaan chassis sampai saat ini, di mana chassis premium terus berdatangan seperti chassis Scania K410IB, Mercedes-Benz 1836, chassis Volvo B11R, dan juga chassis Scania K360IB ya. Pengusaha otobus sudah mulai berlomba-lomba untuk membuat bus di Karoseri Adiputro. Seperti yang ada di video saat ini, ada kiriman chassis dari PO Sumber Anugrah asal Kota Temanggung ya. Gimana sih proses penurunan chassis dari mobil truk menuju landasan chassis yang disediakan oleh Karoseri Adiputro? Mari kita simak video ini sampai habis ya. Hop, hop, hop!